Yo, halo semuanya, ketemu lagi bareng gue di sini. Jadi di video kali ini sedikit berbeda ya guys, karena kita akan mencoba untuk segmen Gerrit Store. Nah, Gerrit Store kayak gimana itu? Jadi kita bakal ngunjungin teman-teman di First Garasinya tuh kayak gimana. Gue udah nyiapin beberapa batch volume yang pertama ini, ada 10 orang, jadi tunggu aja. Langsung aja kita ke orang yang pertama, yaitu adalah Frankusan ya guys ya. Langsung aja kita menuju rumahnya. Oke guys, bentar lagi kita udah sampai ke apartemen milik saudara Franco. Di depan sana, gue gak tahu nama apartemennya sih. Jadi kita ntar tanya aja langsung ke orangnya ya guys ya. Nah ini nih, karena ini orangnya nih. Halo Om, parkir mana nih mobilnya? Ya halo Om. Parkir mana nih mobilnya nih? Oh, pakai depan situ aja nggak apa-apa. Oh iya. Nih apartemennya namanya apa nih? Oh, ini namanya apartemen Atlas Tower. Berapa beli berapa di apartemen sini Pak? Waduh, gua sebenarnya apa beli ini harganya cukup mahal sih, 1 jutaan untuk nyewanya. Oke, okay. Yaudahlah. Udah gak sabar nih mau nonton garasinya kayak gimana, koleksi mobilnya. Oh, boleh, silakan. Oke guys, kita udah sampai di kita udah di depan di dalam garasinya Frankusan nih. Jadi sebelum kita lihat-lihat mobilnya kayak gimana, kita tanya dulu sama pemiliknya nih. Garasinya nih style konsep mobil koleksinya kayak gimana ya? Bisa diceritain dikit gak? Gimana ya? Aku enggak terlalu banyak tahu soal semuanya sih, jadi gua membeli semua mobilnya ya, karena itu wajibnya panjang sih. Gimana ya, saya udah gak lupa sih, udah lama banget Pak, udah kayak kenangan aja gitu koleksi. Oke. Berarti udah dari lama ya nih koleksinya? Iya, udah berapa tahun gitu saya. Proses grinding gitu kah? Iya, ini karena hasil usaha kerja keras saya, Pak. Oke. Yaudah, yuk langsung aja kita ke mobil yang pertama nih. Mau nunjukin mobil yang mana dulu nih? Oke, untuk yang pertama saya mau nunjukin ini, mobil tercepat yang saya beli. Oke. Yaitu mobil Lamborghini Aventador. Kenapa saya beli ini? Karena gimana ya, mobil ini tuh menurut orang-orang tuh cepet gitu. Jadi tuh gimana ya, kayak wow, emang serasa balapan deh. Oke, dari looks-nya sih lebih ke elegan ya. Terus velgnya kasih warna ya, putih nih. Lanjut, ada lagi. Nih samping nih RX-7 kan? Ya, ini adalah RX-7. ya, ini sebuah mahakarya sih. Dan ya, gua pernah ini make buat event ajang balapan GTM gitu. Oke, ya, terus ini ya, kenapa saya milih mobil ini? Karena mobilnya tuh ya lumayan cepat, lalu untuk ngecutnya tuh lumayan enak. Oke, terus? Dan ya untuk bagian lainnya sih cuma ya begini doang sih, gua ubah lah. Ya, berarti lebih style ke wibu gitu ya, anim-anim buat balap gitu kan? Yoai. Oke, gokil. Gokil sih anjing, livery-nya juga aduh terlalu vulgar Pak, astagfirullahaladzim. Waduh, ini samping nih mobil apa nih? Keren nih sampingnya nih. Selanjutnya ini. Oke, sampingnya ini adalah mobil Coquette. Kalau itu dia bernama Coquette Corvette C8. Coquette C8. Gimana nih ceritanya nih? Gua lihat-lihat sih. Clean enggak sih nih? Style-style clean gitu ya, stock gitu ya. Iya, emang clean sih. Iya, memang clean. Dibawa dari pabriknya langsung, iya. Ya, berarti cuma boleh. Apa aja yang dimodif dari mobil ini? Ya, sebenarnya yang gua modif sih nggak terlalu banyak sih. Paling ya cuma bodinya aja yang aku rubah nih, kayak bodi depannya. Lips depan ya? Kalau untuk, ya. Habis ini bagian belakangnya juga, lalu bagian sampingnya. Habis ini gua agak ceperin sih, biar mantap aja gitu mobilnya. Hei, paham. Fender Tulips bahasa orang-orangnya. Ya, ini berarti velg stock ya? Velg stock tuh velg stocknya si Corvette aja udah bagus anjir. Bisa dapat fitur kayak gini.
gokil sih cuy, gokil. Warna livery-nya juga nggak terlalu ekstrim, masih kelihatan looks apa ya, looks stoknya lah intinya clean tapi elegan. Iya. Yeah. Oke, lanjut. Apa nih samping ini mobil apa nih? Nah ini yang menurut saya ini mobil paling unik. Kenapa? Karena mobil ini tuh bukan memakai bahan bakar bensin gitu, tapi dia memakainya listrik, energi listrik gitu. Oh, ini listrik, gue baru tahu kalau ini pakai listrik. Ini base-nya mobil apa? Ya? Waduh, base-nya saya kurang tahu soal mobil ini. Soalnya saya belum tahu soal mobil-mobil listrik gitu. Oke. Okay. Enggak tahu saya. Berarti ini mobilnya nih buat apa nih? Sehari-hari kah atau buat pernah ikut balap kayak atau apa nih? Ya, sebenarnya sih gimana ya? Waktu dulu banget saya beli ini mobil karena unik aja gitu. Nah, habis saya tuh pernah pakai buat balapan, terus jalan-jalan santai gitu. Ya, gitulah pokoknya. Anjir, jalan-jalan pakai mobil ginian ya? Boleh. Ya, cuma buat pamer doang sih, pamer ke orang-orang Los Santos. Orangnya flexing banget ya, Bapak ya? Ya udahlah, enggak apa-apa. Tapi gue lihat-lihat sih, mungkin menurut gue sendiri ya, ya kurang selera aja sih. Cuman kalau dilihat dari looknya udah oke, modifannya juga rapi lah, ya nggak sih? Kalian bisa nilai sendiri ya, guys. Lalu di sini saya ada mobil bensin atau ya kalau di relevis sih, mungkin ini gue ngiranya sih Dodge Viper kalau nggak salah. Dodge Viper ya, Dodge Viper. Benar. Jadi saya itu mobil-mobil ini karena ya gabut aja sih. Gabut? Kenapa? Gimana ya? Filosofi ya, mobil ini gimana nih? Jadi begini, karena saya udah bekerja keras gitu kan, dapat banyak uang. Nah, jadi saya tuh gak tau mau buang uangnya gimana aja, saya beli ini mobil Dodge Viper ini. Astaga, oke. Lalu saya mau flexing lagi ini. Ya? Ya, saya mau di semuanya, terus saya pakai tambahin ini, livery. Lalu untuk bagian interior mobilnya saya juga agak rubah sih, biar mantap aja gitu. Oke, berarti lebih ke street nih mobil, atau ada cerita sendiri, atau emang ya itu ya, gabut aja ya ngabisin duit buat mobil ini dong. Iya. Astaga, oke. Mobil ini sebenarnya cuma buat jalan-jalan aja sih, kalau dibuat aja balapan belum pernah saya pakai. Oh, ini lebih ke daily use, cuman daily use-nya udah street build, Pak. Gimana ya jelasinnya? Iya, Oke deh. Iya sih. Oke. Oke, ini apa nih? Buat mobil apa nih? Mobil ini orang-orang lebih mengenalnya yaitu Duke Objective. Jadi gua membeli ini tuh karena waktu saya pertama main, saya langsung dikasih nih hadiah nih sama ini mobil. Dari siapa? Waktu hadiah dari Rockstar atau dari siapa? Wah, itu dari sesepuh saya, Pak. Oh, sesepuh. Oke. Iya. Terus. Waktu saya pertama lihat itu, ya, jadi pertama kali saya lihat ini mobil, wah ini keren sih. Soalnya bodinya tuh gimana ya, kayak full body gitu loh. Ini emang warnanya matte atau emang ini full armor gitu, Pak? Sebenarnya ini mobilnya full armor, tapi ya nggak full armor juga sih. Soalnya ini gimana ya, lihat aja nih, kacanya aja nggak ada. Ini nggak ada kaca loh. Bener, nggak ada kaca. Berarti emang warnanya matte ya, bukan armor ya ini ya? Atau emang ini full armor gitu? Sebenarnya sih ini full armor sih. Oh. Nggak saya rubah-rubah warna apapun. Terus ini pergunakan mobil ini buat apa nih? Buat misi kah? Nah, jadi waktu pertama kali saya dikasih ini mobil, saya tuh langsung pakai terus gitu buat ya misi-misi gitulah. Oh, grinding. Oke. Iya. Ini yang menemani saya saat menjalani misi. Yang dimodif apa aja nih dari mobil ini? Yang dimodif apa aja? Kalau yang saya modif sih sebenarnya cuma mesinnya aja sih, untuk bagian bodinya nggak saya ubah semuanya, masih total. Nih mesin yang keluar aja. Ke hood nih ya, keluar cup ini. Iya. Di swap ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Emang sih kalau mobil-mobil kayak gini cocok emang buat grinding misi kemana-mana ya sih. Oke, lanjut apa nih? Iya, saya. Sponsor ini sampai ke ujung warnanya livery burger shot. Iya, jadi ini ada sejarahnya juga. Empat mobil ini atau sendiri-sendiri nih? Jadi gimana ya?
aku tidak agak lupa sih, tapi masih ya ingat sedikit lah. Oke. Aku dapat 4 mobil ini karena saya tuh waktu itu mengikuti sebuah ada balapan gitu kan. Oke. Okay. Nah, balapan apa tuh Pak? Ya jadi tuh gimana ya? Waktu itu tuh diselenggarain tuh sama panitia gitu, jadi yang menang tuh dapat mobil 4 ini sekaligus gitu. Oh, oke. Okay. Kalau dari kanan sini ini mobil apa nih? Ini sih mobil bis, apa ya? Bisnya apa ya? Gue juga kurang lupa nih. Lebih ke Amerika sih, mobil-mobil Amerika kan kayak gini-gini. Ya, ini memang mobil dari Amerika, iya benar. Berarti ini semua Amerika semua nih, empat-empatnya nih ya? Dodge Charger, ya, terus ada Mustang, Ford Mustang. Ini apa nih? Chevrolet kah? Atau apa? Bukan ya, apa nih? Chevrolet. Oh. Berarti ya, ini empat-empatnya menang juara? Atau cuman satu aja yang dapat juara itu? Sebenarnya cuma waktu itu dapetnya satu sih. Habis itu bulan kedepannya itu baru ada lagi sama, tapi mobilnya ya beda lagi. Kayak gini juga. Oke. Dan saya selalu menang juara satu itu, makanya dapat semua nih mobil. Anjay. Gokil. Dari semua mobil yang ada di garis ini nih, yang paling disukain, paling ngena dari Bapak Franco yang mana nih mobilnya nih? Kalau menurut saya ya, yang paling saya suka ini adalah ini, Lamborghini Aventador. Oke. Atau kalau di GTA Pegasi Zinturno ya? Iya, Zinturno. Benar. Kenapa kok bisa menyukai mobil ini, Pak? Apa karena looks-nya aja yang lebih elegan, atau emang penggunaannya yang terlalu ringkas dan efisien, atau gimana nih? Ya, karena mobilnya tuh sangat elegan gitu, benar. Lalu bodinya tuh sangat cantik begitu dilihat, cantik banget. Oke, terima kasih Pak Frankusan udah diberi kesempatan buat mereview garasinya nih. Gua lihat-lihat keren, gokil, berbagai macam style. Ada yang Jepang, Eropa, terus ada yang buat balap pun, ada yang clean dan segala macam. Ucapin terima kasih. Mungkin sampai sini aja dulu guys video kali ini. Yeah, you know what it is, so be stepping aside. I haven't really gave a fuck if I be dead or alive. So bite the bullet, trigger bullet, seek the end or begin. It depends on how you're looking at it. Until then I'll be sinning. Descended in the portal, no more juice in the flask. No use depending on the mortals, ain't the easiest task.